Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola, banyak yang bertanya dengan saya, "Bang, kenapa tidak upload video tentang mencari siaran-siaran dari Kavision?" Dan saya berpikir Kavision itu sendiri adalah salah satu produk dari providernya televisi di Indonesia yang mempunyai lisensi dan hak cipta. Tentunya untuk memasarkannya baik di dalam dunia digital itu tidak mudah, perlu izin tertentu. Tetapi setelah saya lihat di konten atau channelnya teman-teman di YouTube, banyak sekali yang membahas tentang Kavision ini. Dan saya berpikir dengan membuat video ini bertujuan untuk membantu teman-teman atau sahabat Almera Parabola yang baru pertama kali menggunakan provider ini, bagaimana sih caranya untuk tracking dan mendapatkan sinyal di Kavision ini. Dalam video ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk memberikan informasi kepada sahabat Almera sendiri. Sebenarnya sangat gampang dan simpel untuk mencari siaran-siaran televisi ini. Baik, bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe di Almera Channel. Oke? Dalam video kali ini, Almera Parabola coba tracking tanpa menggunakan layar televisi dan side finder sebagai media untuk melihat bar sinyal yang sudah terlock. Tetapi sebelumnya, sahabat Almera harus setting dulu receiver sahabat seperti ini, yang biasanya sudah tersimpan di receiver-receiver baru sebelum tracking di luar. Sekarang kita sudah ada di luar. Hal yang pertama dalam mencari sinyal dari produk Kavision, sahabat Almera harus tahu posisi di sini menghadap ke barat atau ke timur. Kavision ini sendiri dia berada di satelitnya 1JA dengan posisinya berada di barat. Hal yang pertama yang paling diperhatikan adalah pemasangan dari di sini sendiri, LND-nya dengan menghadap konektor, menghadap ke arah utara. Kalau Alcom ini sudah benar cara pemasangannya, nanti untuk mencari sinyal itu sendiri harus diputar ke atas, ke bawah seperti ini secara perlahan-lahan, karena satelit Measat ini sangat kecil sekali untuk di lock, terutama jenis Q-band. Malam ini coba kita tes tanpa menggunakan televisi ataupun side finder untuk mencari satelit Measat 3A. Kita hanya menggunakan receiver ini. Ayo kita coba. Itu bisa dilihat, itu sudah datang tampak sinyal. Lihat kak, perlahan-lahan seperti ini
ketika di receiver Anda berkedip seperti ini, itu tandanya sudah mendapatkan sinyal. Sudah mendapatkan sinyal sebesar 72%. Setelah mendapatkan sinyal seperti ini, kita kunci. Oke, sahabat Almera, kita sudah mendapatkan sinyal tanpa menggunakan side finder ataupun televisi. Oke, alat media untuk melihat bar sinyal apakah kita sudah dapat atau tidak. Ternyata dengan menggunakan receiver ini aja kita sudah cukup untuk mendapatkan sinyal dari Cavision. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Setelah berhasil mendapatkan sinyal seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari siaran-siaran televisi yang ada di produknya Cavision. Sahabat Almera Parabola bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan melihat cara yang ada di dalam video, lalu simpan. Inilah beberapa channel dari produknya Cavision yang sudah berhasil dilokasi. Baik sahabat Almera Parabola, semoga tutorial ini dapat membantu sahabat-sahabat semua di rumah dan bisa mencoba di rumah, karena untuk mencari siaran dari Cavision ini sangat mudah sekali. Terima kasih sudah menyimak video kami dan tunggu video kami selanjutnya. His regime and become just as fit and as strong. But he was really at the beginning. He really. From here, trying to find Okazaki, but crowded out in the end, and Danny Rebecca can just calm things down. 138 pounds, or almost 108 kilograms. His opponent, Gokhan Saki.